Oke, teman-teman, kali ini ya guys ya, dimana kita bakalan coba teman-teman untuk mencobai sebuah rhythm di kode ya guys ya, kode terbaru cuy di game yaitu Cell M. Nah, yang dimana teman-teman di sini tuh ada beberapa kode cuy, melainkan teman-teman, tapi nanti kita bakalan coba dulu ya guys ya untuk satu kode guys. Apakah mungkin bakalan berhasil teman-teman? Soalnya ya guys ya, sebagai player baru cuy ini wajib banget ya teman-teman untuk rhythm sebuah kode-kode. Soalnya guys ya, itu satu kode sangatlah membantu kepada player-player yang barusan main kayak contohnya gue ya guys ya. Nah oke teman-teman, kita langsung lihat ya guys ya untuk rhythm sama-sama guys, dan apakah mungkin bakal berhasil cuy? Bujuk orang tua ya guys ya, soalnya teman-teman adalah pertama kalinya gue ngeridem ya guys ya, dan sekalian tak buatin videonya guys. Dan bagi kalian yang belum rhythm juga, nanti kodenya nih bisa kalian pakai guys kalau misalnya belum ya teman-teman. Oke, kita langsung let's go. Nah yang pertama itu cuy, kalian tinggal buka dulu teman-teman untuk browsernya kalian. Nah di sini gue bakalan buka Chrome, pakai Chrome lah ya guys ya. Nanti mungkin ya teman-teman untuk linknya sendiri bakalan tak taruh di deskripsi ya guys ya, link untuk kuponnya guys atau untuk rhythm sebuah kodenya guys nih teman-teman. Nah mungkin nanti ini bakalan tak taruh di deskripsi lah ya guys ya, biar kalian bisa untuk rhythm juga bagi kalian yang mau ngerhythm teman-teman. Oke. Nah habis itu teman-teman, di sini katanya membutuhkan sebuah CS kode. Nah ternyata guys ya, CS kode itu bisa kita dapatkan tuh di bagian pengaturan sih teman-teman. Nah nih guys, kalian tinggal salin ini ya guys ya. Nih kalian salin teman-teman, ini nggak usah kalian tahan gitu. Ini tinggal kalian klik aja, klik dan otomatis nanti dia bakalan langsung auto tersalin ya guys ya. Nggak usah kalian tahan sampai nanti ada kayak warna biru-biru guys ya baru tarik. Ceret, itu nggak usah men. Langsung ya guys ya, langsung kalian pencet sekali aja set, dan otomatis teman-teman langsung tersalin. Oh oke, okay. Langsung ya guys ya, kita taruh situ teman-teman, langsung kita tempel. Nah itu dia tuh. Oke teman-teman, untuk kodenya sendiri ya guys ya, di sini teman-teman gue tuh mendapatkan ada beberapa, tapi untuk kali ini mungkin kita cuma coba-coba doang ya guys ya, yaitu untuk satu kode to guys. Oke okay? Nah jadi mana teman-teman untuk kodenya sendiri guys, di sini adalah S. Ini hurufnya gede guys ya, di sini kalau bisa tertera main sini tuh hurufnya gede cuy. S baru E A L N ya guys ya, Seal M, habis itu O T E N. Nah ini guys, jadi teman-teman kalian bisa ya guys ya mengartikan cuy, yaitu sebuah Seal Open, Seal M Open. Dan jadi mana teman-teman, ini hurufnya gede-gede semua ya guys ya. Dan untuk webnya sendiri nanti tak sertakan di deskripsi, kalian bisa langsung klik teman-teman, nanti bakalan disupport ya guys ya, disupport ke sini cuy. Dan habis itu teman-teman kita langsung coba guys ya, sama-sama konfirmasi guys. Oh gue lupa cuy, jangan lupa pilih server guys. Nah karena di sini gue adalah di server 501, gue bakalan pilih 501 ya guys ya. Yos, langsung teman-teman kita konfirmasi apakah mungkin bakal berhasil cuy. 3, 2, 1, pau. Oke okay. Guys, katanya teman-teman kita disuruh cek untuk di emailnya kita ya guys ya, apakah mungkin berhasil teman-teman. Coba kita lihat, ini gue gak tau guys, kira-kira pengirimannya teman-teman 1 menit atau mungkin langsung instan cuy, langsung masuk gitu. Nah ini guys, ada di sini ya guys ya. Coba kita cek teman-teman apakah mungkin ada guys. Set. Ada guys, ada guys, ada guys. Kalian bisa lihat teman-teman di mail server. Weh, ini dia nih teman-teman. Nice. Guys, kalian bisa lihat teman-teman. Jadi mana guys, kita berhasil cuy untuk random sebuah kode men. Jadi mana guys, Seal M Open. Tapi di sini kok tulisannya Seal M Facebook ya guys ya. Enggak tahu juga sih cuy. Yang penting teman-teman kodenya kayak tadi guys. Dan jadi mana kalian bakal mendapatkan yaitu sebuah 30.000 koin. Kalau di dalam game ini namanya apa guys? Nah, namanya Cegel ya guys ya. Dan jadi mana kalian mendapatkan yaitu sebuah ini ya guys ya, sebuah potion-potion teman-teman, HP potion yang S sama yaitu MP potion guys. Atau mana ya guys ya. Nice. Oke teman-teman, langsung kita terima. Set, WD. Nice, itu dia ya guys teman-teman. Ternyata simple ya guys ya untuk cara melakukan sebuah rhythm kode guys di dalam game ini. Dan bagi kalian yang mau rhythm, kalian bisa lakukan teman-teman sama halnya kayak gue lakukan cuy. Dan jadi mana guys ya, masih ada beberapa kode rhythm, nanti kita bakalan rhythm sama-sama guys. Jadi teman-teman untuk video kali ini teman-teman gimana guys ya, kita belajar cuy ya dimana untuk melakukan sebuah rhythm kode, dan ternyata lumayan simple untuk melakukan sebuah rhythm kode di dalam game Seal M. Wow. Oke teman-teman, ya pasti sampai di sini. Jangan lupa kalian, gak usah kalian subscribe. Semoga kalian coy chat. Kalau cek adalah bahagia. Saya ada pasang solo semua. Iya solo dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklan support dari kalian ke gua cuy. Gue sama syukur, terima kasih pada semua. Komentar gue sama lo gak sasungkan. Yang penting sobat pastinya. Bye. Dadah.